Hai. Halo, sudah live kah dua-duanya? Sudah. Hai. Lagi siaran di OTW Malam menjadi Gen 48 bersama anak dari JKT48. Ada Oke, seperti biasa karena kita baru mulai live-nya, Jiko dulu ya biar afdol ya. Dari Icel dulu, Cel. Jiko, Cel. Akhirnya pandangan mataku. Weh. Pandangan mataku akan menari hatimu bagikan kenang-kenang di malam hari. Halo semuanya, aku Grisel. Terima kasih. Yeay. Aku mau baca komen juga. Boleh. Oke, sekarang giliran Kathy. Oke. Kok kita dapat mawar? Makasih ya. Oke. Tring itu bercanda jelita itulah aku. Hai semua, aku Kathy. Kathy. Hai Kathy. Elin. Semanis permen kapas dan cinta bunga lavender. Perkenalkan nama aku Elin. Terima kasih. Aku juga udah nyiapin Jiko kayak tadi ya. Oke. Halo, aku warna-warni, manis dan susah didapatkan seperti kue subuh. Halo, aku Raye. Jangan pada kabur ya, bisa aku Jiko, jangan tetap nonton ya, harus tetap nonton ya. Coba kita sama-sama dulu nih yang komen nih. Itu pada digaji apa? Kamu dapat ini. Itu apa sih namanya? Join my team. Koin-koin aja. Koin-koin gitu ya. Stiker-stiker TikTok. Coba. Biasanya kan kayak terima kasih orang baik gitu kan. Oh, iya. Siapun. Terima kasih orang baik. Oke, okay, ada lagi nih. Zargif. Komenannya ngeledekin aku. Ada nih Adita aja telat enggak nih? Kita baru mulai. Baru mulai aja. Terus abis itu ada yang nanya. Ini dari Habilah Mad Wal Hidayah Habil. Siomay ikan Bandung apa rasanya? Ikan. Siomay sih. Benar, enggak tahu kenapa. Sebenarnya Bandung. Iya, rasanya Bandung. Iya. Nih, ada lagi Pitaker. Icel Barca main malam ini, Icel emang iya? Emang iya. Oh, enggak tahu. Makasih tes info. Terus ada lagi dari siapa nih? Halo, kata dari Yuna. Yuna Mikaela. Halo Elin, Icel, Kathy. Hai. Terus aku mau sapa juga yang dari live satunya yang tadi sudah memberi mawar ya. Biar kita sapa-sapa. Itu kamu kebaca enggak komennya? Ada siapa tuh di situ? Kathy coba goreng. Aku baca itu. Ada siapa di situ? Ada siapa yang sudah berjoin di live kita hari ini? Nih. Siapa nih? Wah, yang nontonnya banyak loh. Cihuy. Siapa nih? Nafa. Hai. Hai. Ada dari Moka. Semangat. Join my team. Seru banget sih dapat gitu. Oke, iya. Sekarang aku mau menjawab Q&A yang sudah ada nih ya. Boleh. Yang sudah hadir. Boleh. Tadi kita ngebuka question box. Iya, di Instagram GNF. Yo. Nih. Icel, Kathy, Elin, ceritain masa kecil dong. Nah. Apa yang paling memorable kalau dari masa kecilnya Elin, Kathy sama Icel? Coba dari Elin. Yang aku inget ya. Paling ingat. Ya waktu itu kita ada di stasiun kereta. Aku masih kecil kayaknya, aku masih TK dia atau TKB. Terus aku penasaran gitu loh, kayak ada rel kereta. Aku jalan, terus mami aku minta tarik. Jangan. Elin. Mungkin kamu enggak suka nonton film horor, tapi barusan ada gambar lu bisa jadi film horor. Dudukan lo aku loh. Ya ampun, tuh gak kenapa-kenapa ya. Soalnya aku kayak ada batu-batu gitu kan. Jadi kayak aku, itu batu apa? Jadi aku menanjak ke bawah. Tapi aku langsung narik kentengnya. Jadi aman. Jadi kamu curious ya. Terus
abis itu kalau dari Kathy ada gak yang paling diinget dari masa kecil? Masa kecil, oh dulu aku pernah ini kak, Ellen kan takut nonton film horor. Nah, aku pernah dulu nonton satu film horor. Abis nonton di satu mall, terus abis itu aku keluar, tiba-tiba mall itu kebakaran. Kenapa random banget sih yang terjadi sama kamu? Tapi bener kak, terus kebakaran, terus aku langsung keluar kan dari mall itu. Terus satu mall tuh bener-bener lari-lari kak. Ini berarti aku, di Surabaya? Di Surabaya. Terus aku kayak, aduh apa karena tadi aku nonton film horor itu kak. Kayak gitu, semenjak kejadian itu aku berpikir lagi kalau nonton film horor. Tapi sekarang malah suka film horor. Oh, jadi ada kayak, ini ada terjadi sesuatu. Iya kak. Tapi ini random banget sih jujur. Tapi untungnya gak kenapa-napa ya keluarga kamu dan kamu ya. Tapi itu masuk core memory sih ya. Iya. Kalau kamu ada core memory yang paling diingat di masa kecil nih, Cel? Apa ya, selain di Smackdown kali ya? Selain di Smackdown, apa adeganan WWE di praktekkan sama Cel dan kakaknya? Mungkin aku dulu karena keluarga aku banyak yang suka seni juga. Jadi aku paling kayak dulu tuh sering nyanyi-nyanyi sama keluarga aku, keluarga besar aku. Kita karaoke-karaoke bareng. Nyanyi-nyanyi gitu sih paling ya. Apa go to song-nya keluarga kamu kalau karaoke-karaoke session? Kita tuh oldies. Oh, oldies but gold gitu loh. Yes. Jadi dulu tuh kita seringnya kayak My All. Oh ya ampun. Terus Bee Gees, Beatles, kayak gitu-gitu mungkin. Oh my god. Iya beneran itu adalah lagu-lagu orang tua kamu bahkan kakek kamu kan. Iya bener banget. Oh my god. Jadi aku sampai sekarang jadinya emang suka juga lagu-lagu genre-genre kayak gitu. Yes, jadi suka lagu-lagu yang oldies gitu ya, yeah. Cel. Oh ya, berarti kamu punya nggak playlist kayak lagu-lagu lama? Punya. Namanya playlist aku. Emang playlist aku tapi isinya ternyata jadul semua ya. Aku belum menyadari itu. Ternyata lagu-lagu aku jadul gitu. Karena waktu itu lagi dengerin lagu bareng sama kakak-kakak JOT, terus ternyata jadul semua ya, Cel, lagu-lagu kamu. Oh iya juga ya, baru sadar. My god. Kalau Kathy sama Ellen suka bikin playlist juga enggak? Aku suka. Kamu ada enggak nama playlist kamu apa? Nama playlist aku nama Candace. Candace. Iya, Candace. Karena itu nama booktis aku juga. Oh. Kamu ada enggak, Kat? Aku sebelumnya sedikit aku enggak suka dengerin lagu, Kak. Iya, jadi kalau misalnya di JKT48 itu aku cuma dengerin lagu JKT sekarang. Cuma? Iya, jadi gak tau gak sih yang rap-rap setiap tahun? Oh iya, yeah. Oh, Spotify. Demi apa? Apa yang sama? Kakak tebak dia orang daerah mana? Di belakangnya kayak ini orang-orang dari daerah ini mendengarkan lagu-lagu seperti kamu yang kamu dengarkan. Oh iya, tau. Kamu apa? Kamu dari mana? Dari mana ya? Jepang. Dari mana? Dari Bekasi. Ya, padahal kamu tinggalnya di Depok. Depok. Oh my god. Tapi berarti top song kamu lagu JKT. Iya, Kak. Kita sayang JKT. Ya ampun. Dengerin lagu JKT48 ya. Ini ada juga yang nanya dari rezyxz_ katanya bahas dong bahasa Gen Alpha. Kamu ngikutin gak sih? Kita Gen 11, Kak. Bener juga ciket. Tapi emang kalian gak ngikutin Sigma? Of course. We're Sigma. You're Sigma. Memang Kak. Suka ini? Oh, Miwing. Ayo, Kak. Miwing. Gini. Gimana sih? Ellen. Miwing. Gitu, Kak. Ya ampun. Charismatic banget. Skibidi tuh jelek. Aku Skibidi ya, jangan. Aku nggak bisa Miwing. We're Riz. Kita lagi looks max king. Oh my, aku tahu tuh Giga Chad. Giga Chad tuh kalau kayak ini kan, kayak karakter-karakter yang misalnya kayak karismatik banget gitu nggak sih? Iya, bener nggak sih? Ohio is weird. Oh. So Ohio, so Skibidi tuh kayak jelek. Oh my god. Jadi ada lagunya lo. Oh ya. Tak henti sampai Skibidi. Gak dong, Cel. Gak dong. Gak dong nih.
itu. Eh ada beneran? Bohong. Beneran? Beneran gak sih? WK cel bener gak? Bener gak? Tuh kata dari Risol Anget, ada yang komen gitu Risol Anget. Lucu banget username-nya Risol Anget. Ya ampun. Ada. Itu siapa tuh? Bener. Coba senyum Roblox, senyum Roblox. Kamu tahu kalian senyum Roblox? Tahu kan. Coba gimana senyum Roblox? Gini kak. Wow! Wih, ikan paus. Karian, makasih Karian. Karian, makasih Karian. Ikan paus tadi kamu lihat gak, Lin? Iya. Ada ikan paus. Karian, makasih. Senyum Roblox dulu, senyum Roblox. Senyum Roblox, senyum Roblox. Oh, nyamping gitu ya? Iya, kak. Iya. Senyum Roblox. Aku semenjak di behel kan gak bisa senyum. Oh, jadi senyum aku jadi senyum Roblox gitu loh. Oh my god, kamu senyum Roblox gara-gara pakai behel ya? Oh my god. Nih ada lagi. Dari Farisan underscore IG. Kalian bertiga tim bubur diaduk atau enggak? Diaduk. Aduk. Kamu? Bubur polos. Hah? Gak suka pakai apapun kak. Hah? Iya. Ya bener kak. Aku gak suka pakai ayamnya, gak suka pakai kacangnya gitu-gitu. Ya, cuma gini aja nasi kamu. Iya kak, beneran kak. Bubur polos, jadi kalau misalnya dikasihnya bubur yang banyak toppingnya gak diaduk biar... Tapi itu menunjukkan kalau dia tuh Indonesia banget. Karena dia cuma butuh karbohidrat, dia gak butuh protein, gak butuh vitamin. Bang, bubur ayam satu gak pakai ayamnya. Jadi bubur aja. Kayak gitu kak. Oh my god. Kalau Elin kenapa? Elin suka bubur diaduk. Karena lebih kayak kerasa aja gitu bumbunya. Jadi kakak tim gak diaduk? Gak diaduk. Ih aneh banget. Karena aku ngerasa itu aku bisa merasakan banyak texture gitu. Bener kak, bener tapi bener. Kamu kan sama kayak tempe. Kamu kan yang gak namanya tempe. Kalau Elin kenapa? Kenapa diaduk? Bumbunya tuh lebih strong, lebih kerasa gitu. Jadi kecampur semua. Iya kecampur semua, kadang aku malah tambahin lagi bubuk cabai. Wow. Jadi kayak kadang tuh bumbu dari situ kan belum nyes banget ya, yeah. Jadinya ditambahin lagi bumbu-bumbu. Okay. Bumbu-bumbu lain. Ada juga nih pertanyaan nih, makan nasi padang di pakai tangan atau pakai sendok? Oke, 1, 2, 3 tangan. Aku bisa dua-duanya. Dua-duanya juga sih sebenarnya enggak sih. Pakai sendok ya. Tapi enggak dong, pakai tangan dong. Pakai tangan kayak lebih iya, sedap tapi gitu. Tapi kalau aku sendiri tipe orangnya enggak bisa makan campur-campur. Jadi kayak kalau makan nasi lauknya cuma satu. Tapi aku juga kayak gitu. Iya, jadi kalau aku makan nasi doang jujur. Jujur kamu nasi doang kali. Aku udah trust issue gara-gara aku makan nasi doang nih. Ada ya. Tapi kalau di raup-raup doang rasanya cuma sama aja gitu loh. Oh, tapi kamu bubur diaduk. Iya. Kecuali bubur. Kalau kondimen gitu enggak masalah, tapi kalau lauk pauk aku cuma satu doang. Jadi go to apa go to menu kalau misalnya ke restoran Padang kamu apa? Aku ayam gulai rendang, dua itu sih. Berarti dua tuh ya harus dipesan. Ada dua itu. Aduh enak banget. Ayam kecap. Kamu dicampur-campur kuah gak? Campur kuah ayam gulainya tuh pakai kuah nasi. Iya. Tapi kadang tuh tergantung mood aku, kalau misalnya pakai tangan itu kalau misalnya tangan aku nggak perih. Biasanya iya kalau beri ada luka gitu ya. Iya. Kalau kamu? Aku ini kak per bulan ganti. Jadi misalnya membership. She lifetime di salah satu restoran Padang ya, membership lifetime ya jujur. Jadi aku misalnya bulan ini kak, aku makan rendang nih, tapi ntar bulan berikutnya tuh tiba-tiba nggak mood aja makan rendang kali gitu. Oh, berarti kamu tipikal yang kalau udah suka satu makanan kamu akan repeat terus sampai bosan. Itu. Oh, gitu. Ical. Gak pernah berubah aku dari kecil. Gak pernah berubah. Ayam pop. Iya. Paha dada. Paha. 1, 2. 1. Demi apa? Kok bisa sih? Dua. Aku 2. Wow. Kamu kan juga ayam gue dan rendang. Oh, iya. Jadi harusnya kalau di kecil loh, Cel. Oh, yang udah 2. 3. Apa buat aku itu kecil ya? Sorry deh. Sorry. Ada lagi, kita lihat komen lagi. Boleh.
coba lihat katanya Karti. Ibu Karti. Lek, katanya ngelek kok. Masa sih ngelek? Masa sih? Satu enggak kenyang. Satu enggak kenyang. Tuh kan bener kan, Jo? Satu enggak kenyang, ya kan? Coba di IG. Coba di IG, aku mau lihat komennya kalau yang di satu lagi. Memang sih enggak kenyang. Ya kan? Tapi nasinya kan banyak. Kamu jadi tim banyak nasi. Banyak. Oh iya, kamu lauknya cuma satu ya. Eh, coba dapet ubur-ubur, guys. Ubur-ubur. Ri ada lagi. Risar nyapa. Jiko udah tadi Jiko. Udah ya? Boleh nanya-nanya yang lain ya kalau mau nanya-nanya ya. Mumpung masih barengan sama Elin, Katie dan juga Grisel. Kita nanya-nanya lagi, kita jawab lagi deh pertanyaan nih. Kamu mau milih enggak pertanyaannya? Hah? Pagi. Kamu udah ada di belahan dunia di mana? Jangan-jangan beda negara lagi. Iya, mungkin ya. Ya kan? Bisa jadi beda negara loh. Jadi ada di tempatnya dia tuh masih pagi gitu. Iya. Coba kita lihat lagi apakah Kakak kalau makan mie ayam pakai kuah apa enggak? Jadi bisa ya, mie apa? Tapi misalnya mie ada mie, terus dapat kuah nih Kak. Kakak tuh tipe yang nyampur atau dimakan terpisah? Aku dipisah. Tapi kayak dikit-dikit. Iya. Jadi kalau udah mulai kering dituang lagi. Iya, sama. Kamu juga gitu? Sama-sama. Katie? Enggak, aku enggak. Jadi kuahnya sendiri. Jadi aku makan mie sampai habis, ntar kalau udah habis aku minum kuahnya. Oh, minum. Jadi kamu enggak perlu pesen minum lagi. Itu triknya. Udah juga, itu triknya kamu. Jadi mau tambahin minumnya, Kak? Oh, enggak. Iya. Udah nih, Kak. Bisa minum kuah. Iya, boleh-boleh. Iya. Kamu? Aku pakai kuahnya langsung ditumpahin, terus cabenya yang banyak jadi merah. Oh, kamu suka banget pedes ya, Lin ya? Aku suka pedes. Kamu suka banget pedes. Oke. Okay. Iya. Dari sekeluarga kamu emang suka pedes? Iya, keluarga aku demen banget pedes. Kayak mami aku bisa lebih merah lagi dari aku. Oh my god. Mie. Iya. Koko aku walaupun dia punya mah tetap makan yang pedes. Tetap di ya udah aja ya, gitu ya. Pedes, pokoknya udah darah daging keluarga aku. Oh my god. Berarti selalu nyetok tuh sambel di rumah kamu, Lin? Iya, selalu nyetok tuh. Kamu paling nih, sambel kan di Indonesia banyak. Ya, sekarang kita ini ya. Sambel. Aduh, sambel. Malam-malam kenapa jadi makanannya? Sambel. Kalau sambel, apa favorit kamu? Ada sambel mata, sambel mangga, sambel apa? Sambel bawang. Sambel ijo karena lebih asin gitu kalau sambel ijo. Sambel ijo. Iya. Aduh, enak banget sambel ijo. Kalau Katie? Sambel apa ya, Kak? Sambal mata aku suka. Sambal mata. Sambal apa lagi ya? Sambal mangga. Sambal mangga. Yeah. Sambal mangga enak sih, segar ya. Iya. Yeah. Kamu apa, Cel? Aku ada lagunya. Apa? Sambal lada. Sambal lada, sambal lada, sambal lada. Terasa pedas, terasa panas. Sambal lada, sambal lada, sambal lada. Mulut bergetar, hey, lidah bergoyang. Cintamu seperti sambal lada. Enggak, sejujurnya aku enggak suka pedas. Hah? Enggak suka apa enggak kuat? Enggak suka. Iya. Tapi kuat. Beberapa kalau chili oil aku bisa, kalau cabai bubuk aku suka. Iya. Yang cabai kayak diulek gitu enggak suka aku sambel. Oh my god. Ya, maaf. Masa ya. Sih kamu kan orang Sunda kan? Iya. Tapi enggak nyambel. Jadi makannya pakai apa? Lalapan aja, lalapan suka. Enggak suka juga. Kamu merasa hampa lah. Tanpa sambel? Iya. Oh my god, sedangkan kamu apa-apa pakai sambel ya? Iya, kalau enggak pakai sambel kayak hampa gitu loh, kayak lidahnya kayak ini bukan makanan. Hampaan hidup aku tanpa kamu. Cuan. Riz banget deh. Kamu iya benar kan? Riz. I have charisma. Wih. Aduh, aku nih nongkrong sama Gen Alpha. Semua aku emang gini ya, guys. Sama teman-teman seumuran. Ada lagi gak? Sambel, Kak, tapi kalau ngomongin sambel, Gen 11 itu pernah kita ke satu restoran, terus hampir semua Gen 11 itu suka gaduin chili oil. Jadi berarti kayak di restoran Chinese food atau dim sum gitu ya? Iya, terus digaduin.
Bener kak. Biasanya kan disediain di kayak di toples kecil gitu chili oilnya kan. Kita semua gadoin sampai kita nggak sadar kita udah habisin 5 chili oil. Iya kak, satu cup gitu. Satu cup itu habis buat bensin 11 doang kayak. Tapi pengharapannya belum nyampe. Belum. Nggak habis kita. Oh my god. Nah, mereka emang nggak mesen makanan kayak. Jadi emang kayak mau pesen apa? udah ada ini udah ada. Jadi mereka tuh kocaknya apa ada satu member JKT apa Gen 11 ya yang dia tuh kalau ke situ makannya chili oil sama es serut doang. Enggak dicampur. Enggak sih kayak. Jangan dicampur loh. Oke, okay, kalau gitu kita akan lanjut siaran lagi ya. Jadi kalau misalnya pengen dengerin obrolan Raye di OTM Malam barengan sama Grisel, sama Kathy, sama Elin, stay tune terus di Gen 98,7 FM. Oke, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. Tapi di On Air. On Air. Bye. Bye. Bisa dicek di Noise. Oke, kalau misalnya pengen cek video ini, boleh nanti akan di save masing-masing di platformnya. Tapi kalau pengen dengerin kita on air, itu ada videonya ya. Ya ada. Videonya bisa dicek di Noise. Wow. Noise. See you. See you. Terima kasih. Dadah. 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 Dadah.